Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bikin masker yang maskernya terbuat dari bahan alami yang mudah kita cari di rumah maupun di pasar itu ada. Dan bahan apa saja yang saya gunakan untuk membuat masker ini? Yang pertama, masker tomat. Dan langsung aja kita buat ya. Sembari kita jelaskan kegunaan apa saja, kegunaan atau manfaat apa saja yang terdapat dari si tomat ini. Pertama-tama kita belah dua dulu tomatnya. Ini kita peras, kita ambil sarinya ya. Kita beras, kita ambil sarinya saja. Kalau seperti ini, kita haluskan lagi ya. Langsung aja kita aplikasikan ke wajah menggunakan kuas. Oh iya, wajah aku udah di cuci atau sudah dibersihkan dengan air sama sabun ya. Kegunaan atau manfaat dari tomat untuk masker ini, ya ini banyak sekali manfaatnya teman-teman. Dia bisa mengecilkan pori-pori kalian, bisa mencerahkan wajah, bisa mengatasi kantung mata ini seperti ini. Kalian tap-tap aja. Kita tap-tap. Aplikasikan di dekat kantong mata juga teman-teman, karena kan ini sangat bermanfaat untuk apa, untuk kantong mata. Dia bisa menyegarkan mata kita, bisa menyembuhkan mata panda. Ini udah cukup, kita tunggu 5 atau 10 menit sampai lumayan kering lah. Kita tunggu dulu ya. Ini sudah aku bilas. Aku bersihin dulu air-air di wajah. Aku bilas dengan air biasa ya, tanpa sabun cuci muka. Kalau menurut aku sih, hasil dari masker tomat tadi, wajahku tuh makin kenyal, lebih cerah juga, dan fresh banget, enak banget gitu. Yang kedua, masker strawberry. Langsung aja kita buat maskernya. Pertama-tama kita haluskan 3 buah stroberi. Kita buang dulu tangkainya. Kita penyet-penyet aja gitu sampai halus dan sampai dia mengeluarkan air atau sarinya. Kita haluskan terus ya teman-teman. Terus kita campurkan dengan gula. Gulanya kita kira-kira aja ya, sesendok atau setengah sendok gitu. Aku mau ambil gula dulu. Kayaknya setengah sendok aja gulanya. Kita tabur, kita aduk-aduk lagi.
sampai kayak jadi masker spray gitu. Kalau udah selesai, langsung aja kita aplikasikan ke wajah kita. Kalau kalian tidak punya strawberry, buah strawberry bisa kalian ganti dengan buah-buah lain yang mengandung vitamin C, seperti buah pisang. Kayaknya pakai tangan aja deh, lebih enak scrubnya. Kalian bisa ganti yang tadi apa? Kalau kalian nggak punya strawberry, kalian bisa ganti pisang, buah apa yang vitaminnya, vitamin C. Kalian bisa ganti lemon dan banyak buah yang lainnya yang mengandung vitamin C ya. Karena vitamin C ini bermanfaatnya itu bagus banget teman-teman untuk kulit wajah kita. Dia bisa ngangkat sel-sel kulit mati kita dan langsung mencerahkan wajah kita. Karena dia mengangkat sel-sel kulit mati itu kan. Lalu kita tempat di bagian jerawat pelan-pelan. Dia bisa menyembuhkan jerawat juga vitamin C-nya. Agak ditekan-tekan juga nggak apa-apa. Lebih bisa dia masuk ke dalam pori-pori kan. Bersihkan pori-pori yang yang kotor, pori yang menyumbat karena kita suka keluar itu kan, ini wajah kita itu kena debu dan debu itu menyumbat ke ini ke pori-pori kita, jadilah itu jerawat. Kalau kalian rutin pakai masker strawberry ini, itu bagus banget teman-teman. Jadi bisa mencerahkan, bisa mengurangi jerawat di wajah, bisa mengangkat sel-sel kulit mati. Enak banget. Putingnya udah selesai. Kita tunggu sekitar 15 menitan. Ini udah 15 menit, aku mau bilas lagi. Sekarang sudah aku bilas dengan air bersih, tidak memakai sabun cuci muka. Saya mau lap lagi ya. Dan hasil dari masker strawberry tadi, kalau menurut aku, wajahku lumayan glowing ya, dan lebih cerah. Enak banget teman-teman. Langsung aja ya, ketiga masker ini aku pakai kunyit aku ini dan aku mau campur sama susu cair. Langsung aja kita buat karena sama-sama susu cair sendok aja. Dan kalau kalian tidak punya susu cair, kalian bisa ganti susu apa aja, susu Denkal, susu ultra, susu apa aja ya, asalkan jangan susu kental manis. Ini sudah selesai, langsung aja kita aplikasikan ke wajah. Ini sudah kering ya. Aku mau bilas lagi. Ini sekarang aku udah bilas dengan air bersih. Kalian bisa lihat sendiri. Memang masih
kuning kunyitnya itu lengkap banget teman-teman, susah hilanginnya tuh memang, tapi manfaatnya itu yang kita bisa kita ambil ya. Aja aku tuh enak banget, fresh, seperti jerawat aku juga nggak sakit lagi nih. Tadi awalnya tuh masih sakit, kalau udah dipakein apa masker kunyit itu sudah dicuci juga, ini udah sakit lagi, sepertinya ampuh untuk membasmi jerawat-jerawat ya. Masker keempatnya, masker kopi. Di sini aku pakai kopi yang udah dipakai, kopi Purnama yang kayak gini, kopi yang jadul gitu. Dan aku mau aplikasikan kopi ini dengan gula. Saya akan langsung buat ya, kalian tuang aja kopinya sekiranya aja, kita campurkan dengan gula setengah sendok aja, kita campurkan dengan air. Cukupnya airnya, kita aduk dulu ya. Ini kayak kita mau bikin kopi untuk diminum pakai gula kopinya. Dan kalau udah seperti ini, langsung aja kita aplikasikan aja ya. Ya, manfaat dari kopi ini bisa melembabkan kulit wajah kalian, yang wajah kalian itu yang pada kering, keriput, itu bisa mempermudah gitu. Apa maksudnya tuh, wajah kita tuh bisa kembali muda. Manfaatnya itu tuh bisa melembabkan kulit wajah kita. Kopi gula itu untuk mengangkat sel kulit matinya, untuk scrubnya. Kenapa aku pakai kopi ini? Karena ada yang ada aja di rumah. Dan kalau kalian nggak punya kopi seperti aku, kalian pakai aja yang mana yang ada. Kopi kalian, kopi ABC, kopi kapal api, terserah kalian. Selain melembabkan, dia menghaluskan kulit. Kita bisa pakai, bukan hanya di kita pakai di wajah, dia bisa juga kita scrub, kita bikin lulur untuk badan kita. Kita gunakan ampasnya sebelum kita mau mandi, itu kita buat lulurnya itu menggunakan ampas kopi. Lalu kita kasih air sedikit, langsung kita aplikasikan ke apa bagian tubuh yang mana kita mau kita scrub menggunakan kopi ini. Kita tunggu sampai minimal 10 menit lah. Ini udah 10 menit, aku mau bilas lagi. Ini aku udah bilas lagi, aku mau lap dulu bulu mataku. Akhirnya lepas juga teman-teman. Dan langsung aja kita pakai masker yang terakhir, yaitu masker Blaming Wulu. Tada. Kalian tahu nggak ini Blaming Wulu ini? Kalau kalian nggak ada Blaming Wulu kayak ini, kalian bisa ganti dengan kayak lemon tadi. Ya, seperti vitamin C-nya tuh yang tinggi. Ini Blaming Wulu ini vitamin C-nya sangat tinggi, dan dia juga bisa membantu menyembuhkan
jerawat-jerawat, bisa mengangkat sel kulit mati juga dan menyembuhkan kulit-kulit kita yang rusak atau yang mati itu, yang kering. Ya bisa ngatasinnya teman-teman. Ini sangat bagus banget training bulu ini. Dan langsung aja kita aplikasikan. Di sini aku tidak mencampur apa-apa. Aku akan potong aja kepalanya, atasnya. Sebelumnya saya udah cuci ini. Potong kayak gini aja. Gini. Langsung aja kita aplikasikan seperti ini, di mana area yang sepertinya berjerawat ini bisa mengurangi minyak di wajah kita juga. Kita bisa putar-putar kayak gini. Gimana di area yang sekiranya berjerawat atau kalian punya komedo, ini bisa mengangkat komedo juga. Kalian tekan-tekan kayak gini. Kalau menurut aku udah cukup, langsung aja bilas sama air lagi. Sekarang aku udah bilas masker yang terakhir tadi, pelindung bulu tadi, melap. Bagi kalian yang ingin memakai masker yang seperti aku praktekkan tadi, yang ada 5 macam masker-masker dari bahan alami tersebut, itu kalian tidak perlu dan tidak boleh memakainya sekali 5 sekaligus. Aku hanya mencontohkan saja yang tadi agar kalian tahu manfaat apa aja yang dari 5 masker tadi, dan ingin mempraktekkan aja yang dari 5 masker tadi. Kalian pilih aja salah satunya atau kalian mix aja masker-masker. Yang pertama, apa hari pertama kalian ingin masker tomat, atau hari kedua kalian ingin masker strawberry, atau apalah, atau kopi, atau liming itu. Usahakan kalian jangan sampai langsung 5 masker itu ya. Kalau kalian suka dengan video aku ini, kalian like. Jika kalian ada kritik saran, kalian langsung aja komen di bawah. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian bisa melihat konten-konten saya yang berikutnya. Dan sampai sini aja video aku ini. Dan kalau kalian ingin request saya mau buat video apa, kalian tinggal komen aja di bawah. Dan terima kasih, sampai jumpa. Bye bye.